Assalamualaikum. Pagi ini kami berada di Plaza Ambarukmo Yogyakarta untuk meliput Mini Komres Challenge yang diadakan oleh Torda Ambarukmo. Hari ini Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Halo. Halo. Mantap. Nggih. Halo, halo. Yo. Nggih. Untuk Mini Komres Challenge ini ada 4 kelas. Untuk kelas pertama adalah under 35, yaitu seluruh peserta hobis yang berusia di bawah 35 tahun. Kemudian untuk yang kedua adalah 35 sampai 44 tahun. Untuk kategori yang ketiga adalah 45 tahun up. Sedangkan untuk women hanya satu kelas, yaitu women open. Berikutnya ada tambahan, yaitu untuk men junior dan mantan atlet. Juga nanti ada tambahan lagi untuk kelas atlet. Inilah beberapa peserta, Mas Purwanto. Itu Yayan sama tim G-Media. Surya dan Muammar. Ini grup lawak Surya Utama dan Amar Muammar. Depannya adalah Mas Heri, ini adalah Bayu Sahputra. Ini di depannya ini adalah Dedi. Ini mereka-mereka ini adalah yang kemarin tampil di Tour de Sleman. Ini ada di depan, ini adalah komiser kita untuk mini race. Jadi secara total peserta pada pagi hari ini adalah lebih kurang 150 rider. Ini Mas Anggi. Ini adalah Bogi Setoligon. Itu adalah Muhammad Amar. Ka
kami memasuki jalan perempatan Ring Road Wonosari di wilayah Ring Road Timur. Mas Gogor, ini adalah Mas Bogi. Jadi kali ini yang tampil adalah kebanyakan orang-orang Jogja dan sekitarnya. Mas Yatno dari Klaten. Dimas. Untuk rute yang harus ditempuh pada pagi hari ini adalah total 145 km. Ini Victor Hadi dari Malang. Nian Tokyong, Victor, Dapak Nono, Mas Andiatma. Mas Tanaya. Untuk road captainnya Mas Bob, Mas Johan Yuwono. Kami memasuki perempatan Ring Road Kota Gede. Untuk Komris, rute yang harus ditempuh adalah 18 km lebih kurang. Jadi akan ada flying start dulu, kemudian race-nya sekitar 13 km menempuh jarak dari Dipol Air Parangtritis menuju Panggang. Demikian sedikit laporan pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan setelah kita nanti sampai di wilayah JLS Pantai Baru.